selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah. Untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini, semoga dipermudahkan segalanya insya-Allah. Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ini, saya kata masuk agak lewat sedikit. Setelah 2 hari saya tidak buat live. Okay, so hari ini masuk tapi dah masuk lambat. Maafkan saya. Okay, tapi yang kata benda tu tak menghalang saya untuk saya buat live. InsyaAllah benda ni yang kata bermanfaat. Okay, pagi ini saya nak pop-up. Okay, sebab kata tim saya dah info berapa banyak order yang masuk. Alhamdulillah. Okay, so pagi ni saya nak top up untuk kerajaan sama lah. Alright, so yang mana yang join saya punya live pagi ni, teman saya untuk saya nak buat crunchies almond. Masuk dulu dan jangan lupa komen dulu clear ke clear saya punya live untuk pagi ni. Okay, assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Uish, 2 hari tidak buat live ni. Okay, walaupun 2 hari tidak buat live tapi saya stay yang kata buat Zoom bersama yang betul-betul yang nak committed dengan saya. Saya still buat kemarin. Hari ni pun insyaAllah saya akan buat. Saya akan meneruskan benda ni. Awak jangan bimbang. Selagi awak kata nyawa di kandung badan, selagi nyawa saya ni awak kata bernyawa, jasad saya ni ada, insyaAllah saya akan nak, awak kata nak manfaatkan hidup saya. Weh, apa dah jadi lagu ni? Sekejap. Gitu. Alhamdulillah clear. Okey, jangan lupa like dan share dulu. Bantu saya like dan share dulu.
meningkat nak keluar pun takut. Oh, kelabu kita kat pendang kak. Kelater pun takut kak. Lagi meningkat kak. Imun yang aku okey kak. Bukan pendang ya kak. Takut. Saya kata, saya payah aku. Sebab saya pergi saya ramah tak. Haa, saya nak pergi makin ramah. Tahu tak? Takut lah aku. Kena jago memang betul-betul jago. Cukup saya kurek ke, saya memang saya buat kek je. GCOD ambil air. Memang saya kurangkan tu. Di, bagi kami air je. GCOD. Cukup, bang tahu dia jago lah. Ingatan tu ingatan aja. Kalau boleh buat payment lalu, atas tu ke atas depan tangga aja. Tak jumpa tuan pun tak apa. Ha. Tahu tak? Dan alhamdulillah lah saya punya customer memahami benda tu. Kita pergi COD, pergi. Tapi dia kata kita pergi atas gitu aja. Aku weh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat pagi. Siapa rindu saya? Ada. Siapa rindu? Baiklah eh. Ha. Si you all buka eh. Buka mana lah Nori ni? Buka mana lah Nori ni? Okey. Buka-buka. Ai taduk pun lah Nori. Makanya dah lama tak rehat. Saya nak rehat mentah. Orang kata segani. Nak ambil orang kata nak tambah area. Nak rehat lah. Sebab saya kekurangan rehat eh. So, saya ambil lah kata masuk. Untuk saya nak rehat. Untuk saya nak tenangkan apa yang patut saya tenangkan. Dan alhamdulillah hari ini mari dengan semangat yang orang kata luar biasa insyaAllah. Virus Delta ni memang laju yo. 15 saat je menyerang ke. Oh, itulah kata ni. 15 saat menyerang memang tak ada obat orang kata. Memang tak ada obat. Okey, masuk dulu waktu saya like dan share dulu. Waktu saya like dan share dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon jangan sampai ditidurkan doktor. Oh, itulah. Tidur doktor ni. Jepang kata ni. Tidur doktor tak. Tak bangun-bangun lah kata ni. Kalau tu stay dah berat tu. 4-5 dah stay tu. Kita ni orang kata minta payuh lah eh. Haa. Mari pun kata saya tengok kawasan hospital pun. Kenapalah bawa anak-anak. Okay, anak-anak kecil. Bawa pergi sampai hospital. Ya Allah. Apa eh? Orang ni tak fikir benda tu yang keselamatan lah dok. Bawa anak-anak pergi hospital. Tahu dok? Ya Allah, anak-anak tu tak sakit pun. Kalau boleh, orang kacau, letak lah. Pergi seorang orang tu lah. Bawa anak-anak tu tiga orang pergi hospital. Hospital tu tempat pembawa virus banyak tau dok. Dia bawa, boleh bawa anak kecil-kecil tu setahun, dua tahun tu pergi hospital. Banyak tu dok main. Lagi kau tu lagi, kau ni lagi, kau tu. Hei, aku tak boleh nak pray lah ni. Apa eh? Faham kalau kena? Boleh nyakit lah orang kata ni. Dia bawa anak-anak, kanak-kanak di hospital. Lepas tu kanak-kanak tu kalau orang kata besar tak apa lah. Kecil benek-benek dia baru. Kecil baru orang kata kecil. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Duk main. Anak pun tiga orang. Demai, gigok tu, gigok tu, kono kono. Eh, ya Allah bapa ya, tak apa nak sedih eh. Mak pok tu. Tahu tu tepat tu ke? Tepat tu, tepat pembawa virus yang banyak. Gigok bawa anu,
mentah ataupun tak payuh. Tak payuh, kata tak payuh keluar daripada kereta. Duduk dalam kereta. Ha. Tak tahulah saya. Baku eh. Tak apa nak cuti. Eh, Allah. Betul Nori, si Odi pun hantar aku jauh je, takut nak piur. Jauh-jauh je. Nori nak tanya, kalau nak dapatkan warna hitam, perlu guna hitam saja ke atau perlu campurkan lain? Yang terbaik kita guna FC atau BC. Pohon pencerahan dan Nori. Warna hitam saja, tapi yang tu kena peram. Warna hitam, nak dapatkan warna hitam yang betul-betul hitam, pure hitam, dia kena peram. Dia kena peram 2 hari, itulah. Sama juga kalau kalau merah pun. Dia kena peram. Yang tu terpulang, nak pakai FC pun boleh, BC pun boleh, tak ada masalah. Kawan saya dah ditidurkan, memang duduk dalam bilik sorang-sorang, buah pinggang tak okey, baru-baru dah kuntil-kuntil habis. Doktor cuma bagi tahu jangan mengharap sangat. Tu hari ni, insya-Allah. Lewat hari ni lari jelah. Tahap 5 kritikal roh. Yang baby pun ada lari, tuah aku ni. Dia orang kebal. Eh kebal-kebal ya Allah. Ni okey menikahnya, dia bapa yang Bakulah yang tak berapa nak cerita sangat eh. Bawa anak-anak tu pergi hospital. Dahlah hospital ni kan kita lalu. Tepi orang COVID nak lalu, Anak-anak nak main. Alah lah baku eh. Kita ni bel lagi. Senangnya guna acuan tu Nori, sangat senang. Depa tak tahu kok bahaya COVID ni kalau kena alamatnya buat-buat dan Nori. Oh, tak tahu apa lah.
memedok. Kalau orang ramah memedok lah, tak masuk. Betul tu Nori, buka FB tak ada. Ingatkan Nori data KL, tengok tim kat KL. Tim saya pun dah ada. Baru habis kena COVID, aku nak pergi ke. Kan saya nak pergi pula KL, memetok lah tak. Ha. Nak bawa penyakit pula memetok lah tak. Ha. Saya kena jaga diri saya kak. Kalau saya tak jaga, macam mana lah periuk nasi tim saya. So, tim saya pun untuk duduk ofis kak. Tim saya work from home lah aku. Ofis tu bayar CEO lah. Baik kalau dia tak boleh, bayar CEO lah. Lama dia tak duduk ofis. Takut kak sebab kat ofis tu banyak COVID. Bayar
first year je kak boleh mula. Ayah maju berkata. Isytihar PKPT pun anak-anak ibu bapa duk berkumpul, yang kita duk bagi anak main kat dalam pagar je. Takut gak? Takut gak? Okay. Saya tengok duduk dalam ni je kak. Nego dalam ni je. Ha. Mana kedai saya? Ni kedai saya. Ha. Walaupun saya bercuti tapi alhamdulillah stay, dia kata run business stay jalan. Limited sahaja. 30 sahaja. 30 orang yang
sahaja. Sempena Lady Boss Birthday Edition. Ha, gitu. Dalam pack mini ada berapa biskut, Ain? 20. Dalam pack mini ada berapa biskut? 20. Ha, lebih kurang 20 pieces. 18 tu perisa apa? Boleh pilih nak perisa vanilla ataupun coklat. Boleh pilih. Nak order. Boleh-boleh. Klik je link kat bawah tu. Klik terus link kat bawah tu. Link yang... 20 ada yang mari penuh, ya Allah. Ada waktu ke. Sampai 5 set je pun dia beli hak ni lah. Sebab ni lagi murah. Jangan lagi murah ni. Yeah. Sebab hak ni berat. Okay tau. Kalau orang cerita dia beli hak ni lah. Sebab apa? Sebabnya ni berat. Ni berat ni weh. But hak ni ringan. So, yang ada seorang tu beli sampai 5 set yang ni. Dia beli gaya satu, mini satu. Free postage pula tu nak mikir ke apa? Haa, free postage. Haa, free postage. Ambil yang mini ni pun free postage. Haa. Haa, cepat-cepat siapa terhad 30 orang terawal sahaja. Happy birthday, dok lagi sempena. Dok lagi sempena. Ain, akak dah WhatsApp. Okey, okey, okey. Akak, jagi saya reply. Sungguh lagi. Ha. Semangat lah kata. Okey, kak. Jagi. Sedap lah kerana Elmer Norris. Nanti nak reply. Boleh, kak. Boleh, kak. Repeat lalu. Law ni ada promosi. Hey, yang kena awak gini. Sungguh. Free birthday, kamu. Ni begak ni, weh. Begak ni. Limited saja. Happy birthday, Boss Norris. Belum lagi. Yang mini berapa, Norris? RM18 termasuk free postage. Free postage. Harga berapa? Mini RM18 free postage. Kalau ambil dua ni, RM45 free postage. Jimat. Jimat banyak lah kalau ambil dua ni. So bekal besar ni ada dua preset. Dua-dua kita letak. Tak boleh pilih. Kalau hot mini ni boleh pilih. Nak preset vanilla saja ataupun nak coklat saja. Boleh pilih. Cepat, WhatsApp cepat. Dia ambil coklat semua. Mini. Dia ambil tu, dia ambil set ni. Dia ambil hot ni. Lepas tu hot mini dia ambil semua coklat. Tu dia ambil Ramah dah hot duduk. Kenapa duduk WhatsApp ni? Ramah dah hot booking. Pre-order 10 hari bulan baru kita post pre-order. Nak dapatkan pack. Okay, first day awal. Tak lagi. Sempena pelancaran. Gitu. Pak-pak klik-klik kat bawah tu. 30 orang sahaja. Terhad 30 orang sahaja. Pak-pak kalau tak saya terlambat. Cepat. Gitu kan tadi. Sangat ni. Birthday awak itu agak. Gitu. Saya birthday, you tahulah. Sama je. Hari-hari ceria. Hari-hari buat kek tak? Hari-hari buat kek. Okay, siap tau. Telur ke apa? Besar freezer ada. Kecil coklat satu. Besar freezer ada. Kecil coklat satu. Maksudnya? Tahu. Maksud akak tak payah. Akak nak besar so ke gaya? Akak nak besar so kecil so freezer coklat ke? Gitu. Boleh kak? Boleh kak? Klik je link kat bawah. So right. Cepat. 30 orang sahaja. Gitu. Kita okay, ni okay, pagi okay, semangat. Tak ada nafas. Tak ada yang hidup. Kita nak kena ya, Pak Mu. Mak berapa pun ni naik. Ni. Nak satu set coklat. Okey, Kak. Alright. Link bawah, Kak. Link bawah tu, Kak. Thank you.
Ada dah sound ni. Ada, ada. Rezeki tak salah. Yang combo tu 45 free postage kan? Betul. Yo. Free postage 45. Biasa postage RM1. Ha. Tapi kita bagi free postage. Kalau dia ya cuti, cuti kan? Kalau orang cuti, dia akan ambil dua ni. Ha. Dia akan ambil set combo ni. Kalau orang cuti. Ha. You all ambil banyak pun free postage. Ha. Sebab tu aku tak ambil 5 set. Sebab apa? Aku free postage. Free postage. Kalau tidak 5 set 50 yang ada weh. Ha. So, sebab ni berat ni lah. Eh berat ni. Bok dia saja ni berat ni weh. Berat, berat, berat. Pak, pak. Aku banyak lagi ke orang aku kat dah WhatsApp. Ini we. Salam Noris, combo itu macam mana? Combo tu gini kak. Ni, yang mini satu, yang giant satu. Pak combo dua ni, RM45 ya. Ha gitu. RM45 free postage. Tak usah bayar postage. Ha. Ya, tak payah bayar postage. Kita bagi free sahaja untuk postage. Ha gitu. RM45 ya ya. Terhad 30 orang aja. Ha ramai-ramai lah dok. Baik, Pak. Ni buka kosong ni kan? Aduh, please lah ni. Kapan, kapan? Hello. Hello. Oh, nanti dulu. Macam komen ni. Kau tak sabar nak apa tak sabar nak rada ayak tangan Noris. Tak payah. Tak ada. Boleh kak. Ha. Ah boleh kak. Nak roda. Nak kada kada. Kada roda rida. Oi, kenapa? Roda tu kada. Kada. Tak sabar nak kada ayak. Kada. Tak gerak aku. Kada kau rasa rasa kau typo. Typo. Rasa. Rasa. Boleh kak, boleh, boleh. Kita kasih on. Saya balik ini ya kak. Ha. Ini je kak awak. Banyak panggil hijau kak. Saya pun kata. Sebab sama kata, nak rasa lah. Saya pun nak kata. Rasa air tangan. Saya ambil sikit. Tuanlah, tunjuk. Tunjuk kata. Kak, pergi gambar ni lah. Ni, gambar ni. Oi, jok. Ni hot ni. Eh, okey. Rasa, ada rasa. Tak ada dah, ambil ada. Gila. Typo. Okey, dah WhatsApp. Okey juga. Apa tak? Kita balas secepat yang mungkin. Oh. Aku dapat ni ain ke. Sebab kita ada 4 orang kan. Okay, Amy yang reply 4 orang. So you okay, thank you sampai you reply tu. Ha. Okay, nanti kenapa tu tak ada baca. Nak hantar duit. Okay, kenapa tu. Okay, nak lah. Okay, nak macam-macam mana. Oh, kak nak hantar duit. Boleh kak, boleh kak. Kak tekan link kat bawah tu. Kat tekan link kat bawah tu. Ha, terus
Salam Nuri, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak. Sehat ke? Sehat ke hari ni? Ceria-ceria ke? Macam mana? Hari ni okey ke? Sehat ke? Macam mana? Mana tak ada pun Kak? Ambil dekat fish lah. Ni. Ni, ni. Oh. Mana tak ada harga pun? Eh, oh, ya Allah bagus ni air ni. Ni. Ani ani sudah ni. Ni, buat gini. Tak buat gini. Oh, ni got tu. Plastik. Ah, ni tu ni 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 ni. Ani tu. Ah, kiber. Ah, beh kai. Ambil oh saya pen medu. Kau buat main ke tak? Bila Norris nak open PJJ Cruncher Cruncher Almond, minta maaf banyak kita tak buat PJJ. Sebab apa? Sebab ni memang khas air tangan Norris untuk you all semua. Ah gitu. Memang air tangan Norris 100% untuk you all semua. Yang kita tak buat PJJ dek. Kita tak buat PJJ. Kita tak buat PJJ. Yang ni sebab saya banyak benda yang nak hasilkan benda ni memang bukan senang. Okay, mungkin senang, okay, senang. Tak sesenang yang disangka. Tidak sesenang okay. Tidak sesenang yang disangka. Sebab saya kena olah banyak untuk nak jadikan benda ni. Tunggulah Kak, sampai perjalanan aku memang tak ada. Kalau akak kata saya no sangat, akak boleh dapatkan box ni. Oh tengok sini. Oh tengok kat situ je. Dan share. Kan buka. Oh ada orang ni kau perlu. Ni biskut ni dia tak masukkan telur. Dia tak ada telur kak. So orang veggie pun boleh makan, tak ada masalah. Sebab itulah saya bukan fokus kepada Melayu saja. Ada juga India, China yang beli, yang dusun, padazan. Yang kat tu hari tu hari yang mana? Sabar. Sabar kena sabar tambah RM5. Untuk posting tambah RM5 saja. Kalau beli banyak 10 pun tambah RM5 saja. RM5 saja. Untuk Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Kejut kalau pos laju memang kejut kau kata. Mahal weh. Pos laju ataupun posting untuk Sabah Sarawak. Tapi untuk kali ini kita bagi hanya untuk Sabah Sarawak tambah just tambah RM5 saja. You all ambil lah combo 5 set kali pun tambah RM5 sahaja. Yo. Untuk semenanjung free sahaja. Tak payah bayar postage. Kira apa? Kau orang yang tak bayar tu ambil bayar je. Gitu. Baik bayar tak payah bayar ke berapa. Cuti bayar walah lah sikit. Kurang kata ni. Kalau cuti boleh rasa. Yo. Itu boleh nak tinggal ni orang. Tapi gitu lah kata ni. Noris, yo.
Norif, Kak nak tanya, kalau buat mazola, kenapa bila kita tekap dia mudah relai atau hancur? Akak lebih tepung lah tu Kak, lebih tepung. Sebab kalau mazola ni dia bubur minyak Kak, bila minyak dia memang dia memang lagi ni Kak, dia tidak akan hancur Kak. Kalau hancur tu bermakna mungkin tak cukup bahan ataupun akak punya adunan ni terlebih dahulu. Bila kelebih kandung dia jadi keras. Bila keras, bila kita terap dia, dia jadi relai gitu. Ayo ada lagi ni hok kan ni hok. Ayo ni hok. Tadi buku semua kak. Walaupun adunan kita, contohlah adunan kita 200 gram. Dia tak nak buku semua. Biskut ni dia tak sama nak buat kek. Kalau kek tepung gandum 200 gram, yo kena bubuh semua. Ain, baca lah komen Ain. Lagi ni Ain. Ni Ain sungguh. Ain, hari tu kek kita pasal mie celup ni Ain. Terima kasih atas penjelasan Nori. Sebekas RM30. Tak ada bekas besar ni. Asal lah. Harga asal. Bekas besar ni RM30. Tapi kalau ambil son ni pun RM30 juga. Tapi loan ni kita bagi. Kalau ambil bekas besar pun. Tapi rugilah. Rugilah. Tu oyak dah kata tadi kalau cerdik yang ambil dua ni. Dua ni RM45 jimat dapat free postage pula. Gitu. Gitu. Main nak cip sulut dulu. Gitu kata gitu. Wah, apa ni? Negatif pula dah air. Memang air sini eh. Negatif. Api positif. Oh, alah. Mana telur? Tak boleh bagi. Ambil satu lagi. Go tu. Oh, three. Pin pula kokok lho.
Jadi Mak masuk. Orang kata ambil peluang yang ada. Peluang tak datang berkali-kali ya. Biasa kalau nak
biasa kalau kalau you kena tengok lah, beh-beh. Kalau you bubur tepung jago, you bubur tepung Hong Kong, Hong Kong ke, ah, tu sedap. Ah, tu sedap eh. Dia orang ragu-ragu. Dia tu ragu tu sebab sangin. Kalau tepung sayuran macam ni, tepung pakai tepung jago, dia lagi sedap lah. Timi ayam masuk berapa ni? Ini itu tu. Dari tu. Kau masuk lah. Apa soge? Ada lagi ni. Ya. Ding. Balik dah ni. Ha. Ya dah balik. Ya. Ada nak sampai. Ada. Cepat mi ayam ni jauh. Ekstrem molek lah. Saya tak mai. Saya tak mai. Ada customer saya, okey. Siapa? Dia makan Perancis Amber ni buat lauk. Makan nasi. Tahu tak? Ha. Makan dengan nasi. Buat membayangkan seku ni makan dengan nasi. Ada. Buat lauk orang kata. Okey, buat lauk ayam ke ikan ni buat lauk Perancis Amber. Lagi tak ada. Tak ada pare. Tak siap kat dia tu tunjuk kita makan. Kita sendiri pun makan kan saya ni. Tak ada pare. Nak makan biji. Aduh. Oh, selalu memang ikut resepi sebiji-sebiji noris. Memang ikut resepi ke? Tapi itu teknik dia ke? Okay. Itu teknik dia kalau nak buat biskut. 10 hari bulan tu bukan cuti ke? Awal Muharram. Kak rasa? Saya? Kak rasa saya cuti ke tak? Saya ni pelik pada orang. Kalau tak cuti, saya cuti. Kalau cuti, memang tak cuti. Biasalah. Biasalah kata. Berkorban kata. Pengorbanan itu adalah perjuangan hati. Dan WhatsApp. Oh, thank you so much. Hanya kak. Apa kak? Apa WhatsApp kak? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Pandi kalau habis, jangan minta pula. Jangan tanya pula. Ada lagi ke promosi yang ada? Maaf, main. Ya. Kalau lo ni tak buat promosi ni, itulah. Pos buka ke? Buka. Apa dah? Biar orang marah ke? Nanti tanya. Sabar. Mari orang JT mesej dah saya. Saya dah bekerja dah. Kalau ada posting, roger saya. Ya, orang JT. So, kita nanti. Apa cuti tu? Di cuti ke orang JT? Pak lagi cuti. Baru ni, ini orang JT. Baru ni. Pak. Lepas tu, anak kita hanya dia, tak bimbing. Kalau cuti, kita buat rasmi. Dah boleh letak awal sehari ni. Haa, tu pula. Tengok lah. Nanti kita balik air dulu. Balik air dulu. Eh, bengkak. Jangan dibimbang. Bimbang. Ayah dia. Ya. Boleh cek tak bimbang dia.
sebabnya dia campur eh. Dia campur. Dia campur macam duit eh. Tu kan jadi hitam eh. Dia dia merah. Eh, Mi Ain, muka etik rombong buat ni. Ni tengok ni.
Eh, dok gaya bawah ni siapa Omar Celup eh? Kita jom, kita jom coklat eh. Kau pergi kaki je eh? Eh, ini jom tak tak? Tak. Elok sih dia terak. Pak, you kena kena kan? Kita tanya je. Yang mana yang committed dengan saya, alright? So, kita jumpa lagi petang nanti 4 petang. Bye-bye, sorry.